Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror lagi, namanya Scary Child. Oke, gue bakal mulai main aja. Kita bakal lihat keseruan game yang satu ini. Dan di sini ada 10 level yang harus kita selesain. Nah, sebelum gue mulai main, ada baiknya kalian klik tombol like dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita, karena kita bakal terus update info game terbaru. Oke, gue bakal langsung play dari level yang pertama dulu. Oke, di sini gue harus ambil kunci buat masuk ke dalam. Nah, karena pintunya ini dikunci. Oh, ini dia nih. Ini bocahnya nih. Kita lihat serem apa enggak. Oh, diam aja ya. Dia enggak ngelihat kayaknya. Itu di depan itu ada kunci. Oke, nanti bakal kita ambil kuncinya. Nah, levelnya udah selesai ya. Ternyata gampang banget. Gue cuma ambil kunci dan levelnya udah selesai. Oke, next level. Nah, sekarang pintunya udah dibuka. Oh, kita jangan masuk dulu, karena ada dia tuh. Tunggu dulu, tunggu sampai dia pergi dulu. Nah, sekarang dia udah pergi, kita bakal masuk ke dalam. Ini juga gamenya grafiknya keren. Nah, gue dapet itemnya. Aduh, udah selesai ya. Gampang banget. Oke, next level. Ini gamenya simple-simple banget. Oke, kita coba langsung ke sini. Oh, ada dia. Tapi dia nggak ngejar ya. Oh, dia ngejar tuh. Tadi suaranya serem juga. Tapi kita mundur dulu. Tunggu sampai dia pergi dulu. Karena kita bakal ke item yang kita pengen ambil. Ini ada sumber cahayanya nih. Jadi kelihatan ini ke sebelah kiri. Oke. Nah, dia udah pergi. Nah, berhasil. Oke, next level. Kita cari-cari lagi itemnya. Mana nih? Di sini nggak ada. Oh my god, ada dia. Oh, dia lari. Oh, dia nggak sampai. Ini bocahnya kecil nih. Dia nggak sampai ya. Oh, mati dong gua. Oh, dia kesini. Eh, gimana ini gua turunnya? Oh, kita kesana aja deh. Nah, berhasil. Untung gua selamat ya. Ini tunggu sampai dia pergi dulu berarti. Kita nggak bisa langsung masuk ke dalam. Kita coba muter. Oh, kita bisa muterin di sini. Oke, oke. Gue pikir tempatnya sempit dan nggak bisa muter di situ. Oke, dia belok ke sana. Tunggu dulu, kita bakal cari item-itemnya. Oh, di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Oh, itu dia tuh. Nih, nih, nih. Oh, kan bener. Oke, kita ambil next level. Ini gampang banget gamenya. Kita cuma ngambil item yang kita butuhin, terus selesai. Oh, itu dia tuh. Tunggu dulu, kemana dia? Oh, dia balik lagi. Oke, oke. Kita langsung masuk aja. Nah, berhasil. Oke, next level.
Ini bocahnya nggak ada ini. Oh my god. Hampir gua kena. Kaget gua. Oh my god, awas. Kita pancing biar dia keluar. Dia nggak bisa langsung lompat ya. Dia bakal lewat tangga tuh. Oh, tunggu dulu nih. Ini kita pancing dia ke sini dulu nih. Oke. Sekarang kita langsung lompat aja. Nah, dia nggak bisa langsung lompat. Ini gue mentok. Oke, berhasil. Next level. Sekarang kita bakal masuk lagi ke dalam. Oh, mana dia nih? Gue nggak tahu dia ada di mana. Kita lurus dulu. Oh, kan bener. Ada dia di sini. Oke, kita pancing lagi supaya dia jauh. Oh my god, gue mati. Kacau. Oke, kita mulai lagi aja. Parah banget ya, gue mati sama bocah kecil. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam. Tadi dia ada di sini nih. Kemana dia? Oh, itu dia tuh. Itemnya ada di depan gua. Oke, kita langsung ambil. Nah, berhasil. Next level. Oke, gua nggak tahu dia ada di mana. Jadi kita maju dulu aja ke depan. Supaya si hantunya ini keluar dari rumah. Oh, itu dia tuh. Oh my god, dia di sini. Oh, itu dia tuh. Itemnya ada di sebelah kiri tuh, di depan. Oh, dia balik lagi. Berarti kita lewat sini. Nah, oke, gua langsung dapetin itemnya. Oke, next level. Oke, kita maju dulu aja karena gua nggak tahu nih ada di mana si hantunya. Kita lihat dari sebelah sini. Oh, kan benar ada dia di sini. Awas nanti kita dibunuh lagi sama dia. Oke, sekarang kita masuk. Ini nggak ada. Oh, di depan kita. Oke. Kita ke sana. Nah, berhasil. Oke, next level. Kemana dia nih? Ini seperti biasa, kita lurus dulu. Biar kita ini tahu ya, dia ada di mana. Tuh kan bener, ada di sini dia. Tunggu sampai dia turun. Oke, kita langsung naik ke atas. Gue nyangkut. Nah, ini dia, kita langsung ambil aja. Oke, next level. Nah, jadi ternyata gamenya ini udah selesai. Berarti gua udah nyelesain sekitar 10 level. Nah, tadi pas gua pencet next, di sini nggak ada petunjuk buat gua main lagi. Jadi mungkin pastinya ini udah selesai. Buat kalian yang udah nyaksiin video game gua, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gua bakal balik lagi dengan video game selainnya. Jadi kalian tunggu aja.